Hey.
Shalom, selamat bergabung kembali di kebaktian doa malam ini. Marilah kita siapkan hati dengan berdoa teduh. Amin. Nats panggilan beribadah pada malam ini diambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-17. Demikianlah bunyinya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kehidupan di dunia semakin hari semakin sulit. Bahkan pandemik juga belum berlalu. Banyak hal-hal lain yang kita alami di dalam kehidupan ini, baik yang menyenangkan maupun menyedihkan hati. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan selalu memiliki harapan dan selalu dibukakan jalan. Karena Tuhan kita adalah andalan kita. Mari kita awali kebaktian malam ini dengan memuji dan menyembah Tuhan dengan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu ya Bapa, dengan segala kekurangan kami dan dosa-dosa kami. Kami mohon kiranya Tuhan boleh mengampuni
semua dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas semua anugerah, berkat, pimpinan, perlindungan, dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Bapa, kami boleh ada sampai saat ini hanya karena kasih kemurahan-Mu saja. Tolonglah kami dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kami dapat Kau beri hikmat sehingga kami boleh diberi kepekaan akan kehendak-Mu. Berkati kebaktian doa pada malam ini, agar dijauhkan dari gangguan-gangguan teknis. Berkati dan kuduskan hati, pikiran, dan lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah masing-masing kami yang hadir pada malam ini diberikan kemampuan untuk mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu dan juga diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekiranya Tuhan boleh mendengar seru doa kami. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Dengan tema kita hari ini berbicara soal hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yang merupakan satu seri kelanjutan dari pembahasan tentang surat Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Demikian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, sebelum kita lebih lanjut boleh mendengarkan uraian kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon hikmat dan rahmat daripada Allah Roh Kudus sehingga firman Allah boleh memimpin bukan saja pikiran kita, tetapi hati dan kehendak kita untuk melakukan kebenarannya. Mari Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Firman yang akan mengajak kami, Tuhan, bagaimana kami itu hidup di dalam roh. Kami tidak lagi hidup di dalam Taurat. Kami tidak lagi hidup di dalam aturan-aturan. Tetapi kami hidup di dalam roh sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat itu berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari pimpin hamba-Mu di dalam kelemahan ini, sehingga setiap kami sama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan, baik setiap kami yang mendengar ataupun juga yang menyampaikan, sama-sama belajar firman Tuhan, sama-sama boleh diteguhkan oleh firman Tuhan,
dan sama-sama boleh bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia kita itu pasti berhadapan dengan berbagai macam aturan. Ada begitu banyak perintah-perintah yang biasanya ada di sekeliling kita. Aturan yang biasanya hadir ataupun diperdengarkan setiap kalinya, tapi kadang-kadang seringkali kita abaikan. Ambil contoh saja, Saudara, ketika Anda dan saya hendak berpergian keluar kota, atau keluar pulau, atau keluar negeri. Biasa kita menggunakan pesawat, Saudara. Nah, biasa waktu lagi di pesawat itu kita tahu betul ada pramugari ataupun pramuniaga yang berusaha untuk dapat menjelaskan kembali bagaimana panduan keselamatan dasar ketika berada di dalam pesawat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Tuhan, setiap kali awak kabin ya memperagakan setiap tindakan ataupun kelengkapan-kelengkapan untuk dapat menjaga diri atau safety instruction itu. Nah, seringkali orang-orang itu mengabaikannya. Dan tidak sedikit di antara mereka pun ketika sudah dijelaskan, bahkan setiap kali mau terbang, mau dari satu tempat ke tempat yang itu selalu berkali-kali. Tapi berkali-kali juga banyak orang yang mengabaikannya. Dan berkali-kali saya melihat ya awak kabin itu berusaha menegur, mengingatkan kembali setiap orang-orang yang tidak melakukan apa yang menjadi instruksi yang seharusnya. Nah, Bapak, Ibu, Tuhan, Saudara, kecenderungan manusia itu seringkali mengabaikan dan bahkan kita menganggap bahwa aturan-aturan itu tuh sebenarnya suatu hal yang nggak penting buat kita. Bahkan bukan saja soal safety instruction waktu lagi mau take off dalam pesawat. Tapi kerap kali misalnya saja kita tidak patuh dan tidak dapat melakukan apa yang menjadi bagian yang baik ketika di dalam melakukan aturan dari pemerintah. Ambil contoh juga ketika aturan larangan mudik di bulan Mei, yaitu tanggal 6 sampai 17 Mei di mana pemerintah itu melarang ya untuk masyarakat mudik atau kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Nah, berbagai macam usaha, informasi, sosialisasi itu disampaikan berkali-kali. Bahkan juga dalam informasi tersebut ada sanksi-sanksi tegas yang sudah disampaikan, yang akan ditegakkan oleh aparat. Tetapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara, dan Tuhan, menjelang di antara tanggal 6 sampai 17 Mei itu, di mana saat larangan itu diberlakukan, tidak sedikit, Saudara, di antara masyarakat ini pun tetap melanggar apa yang menjadi aturan. Menurut catatan, hampir 20 ribu kendaraan itu pun harus ditindak oleh petugas. Di antara mereka itu harus putar balik, beberapa di antara mereka harus ditahan, beberapa di antara mereka itu harus ditindak, Saudara. Dan bahkan ada beberapa di antara mereka ingin curi-curi, Saudara, agar dapat bisa kembali ke kampung halaman mereka. Dan meskipun aturan itu sudah diberikan, beberapa di antara mereka itu berusaha untuk mengelabui ya aparat dengan cara di dalam truk itu tuh dibuat sebuah tenda dan ditutup begitu. Dan ketika aparat memeriksanya dan dilihatlah itu ada beberapa orang-orang yang sedang ada di dalam truk tersebut. Nah, Bapak, Ibu, Yesus Tuhan, contoh tersebut sebenarnya menggambarkan dengan jelas betapa lemahnya manusia itu dalam melakukan apa yang benar. Melakukan hal yang benar. Dan ternyata kelemahan manusia ini bukan saja pada soal aturan kehidupan sehari-hari. Kelemahan tersebut bukan hanya berbicara soal bagaimana mereka taat dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi juga mereka lemah juga, manusia lemah juga di dalam kehidupan rohani. Yaitu melakukan tuntutan hukum Taurat. Nah, oleh karena itu pasal ke-8 ini tuh tidak bisa terlepaskan dari pasal ke-7. Di mana Paulus menguraikan betapa rusaknya dan lemahnya manusia ketika berhadapan dengan hukum Taurat. Bapak, Ibu, Saudara, dan Tuhan, memang hukum Taurat itu baik adanya. Karena hukum Taurat diberikan itu bukan untuk menghukum setiap bangsa Israel atau umat pilihan Allah. Tetapi justru sebaliknya, hukum Taurat itu diberikan agar menuntun setiap hidup
orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang Israel, agar mereka hidup bagi Allah di dalam kebenarannya. Tetapi fakta yang terjadi adalah dalam surat pasal yang Roma pasal yang ke-7 di sini, Paulus menguraikan bahwa hukum Taurat itu faktanya yang harusnya menuntun seseorang itu pada kebenaran, menuntun seseorang itu pada pengenalan yang benar akan Tuhan, tetapi malah justru hukum Taurat itu membangkitkan keinginan untuk dapat melakukan dosa. Di dalam Roma pasal ke-7 ayat yang ke-8 dengan jelas dikatakan, tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Singkatnya, dari ayat ini itu mau memberitahu kepada setiap kita bahwa Taurat itu membuat orang itu tahu tentang apa yang benar, tetapi di lain pihak, pengetahuan tentang tahu apa yang benar itu malah mendorong mereka untuk melakukan apa yang salah. Orang tahu dengan Taurat, mereka tahu apa yang benar, tetapi di saat yang bersamaan, Taurat tersebut mendorong mereka untuk melakukan apa yang salah. Nggak sinkron dari apa yang diketahui dengan apa yang dilakukan. Contohnya saja, saudara, ketika ada larangan jangan parkir di sini misalnya, di salah satu jalan di kota Bandung kita, atau di tempat saudara di mana tinggal. Biasanya ada larangan dilarang parkir di sini, malah membuat banyak sebagian orang cenderung parkir di tempat itu, saudara. Sama seperti larang mudik. Tidak boleh mudik. Justru dengan dilarang gak boleh mudik, banyak orang yang berusaha untuk mudik, saudara. Mungkin pertanyaan begini, nah kalau begitu apakah berarti gak perlu ada aturan saja supaya mereka juga tidak melakukan hal yang salah? Nah saudara, kalau gak ada aturan, justru yang terjadi malah bisa lebih buruk. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tanpa aturan, tanpa hukum, orang itu akan bertindak semaunya sendiri, sesuka perutnya. Karena memang zaman ini adalah zaman yang bengkok, di mana manusia tidak dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Nah pertanyaannya adalah, kenapa kok sampai hal ini bisa terjadi? Taurat yang harusnya menuntun pada kebenaran, tapi membuat mereka tahu tentang benar, tapi mendorong mereka melakukan apa yang salah. Nah Roma 8 ayat yang ke-7 memberi jawaban, dikatakan dengan jelas bahwa sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Sederhananya adalah pada Roma pasal ke-8 di sini mau menjelaskan bahwa manusia yang hidup tanpa Kristus, yaitu mereka-mereka orang yang hidup di dalam daging ini, tidak mungkin atau tidak mungkin mampu atau dapat hidup dan takluk pada hukum Allah. Kenapa banyak orang tahu saja, tahu apa yang benar, tetapi mereka tidak dapat melakukannya? Karena keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Karena setiap keinginan daging, bahkan orang-orang yang hidup di dalam tanpa Kristus, hidup di dalam daging, tidak mungkin dapat melakukan apa yang menjadi ketetapan Allah. Itu sebabnya agama, sehebat apapun agama, sehebat apapun aliran teologi, sehebat apapun ajaran itu, kalau tanpa Kristus di dalamnya, tanpa ada Kristus yang tinggal di dalam hati seseorang itu, maka tidak mungkin dia dapat melakukan dan hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya Paulus mau menyatakan ada persoalan terbesar di dalam hati dan tabiat seorang manusia, yaitu kenapa ketika berhadapan dengan Taurat? Karena Taurat itu malah membuat mereka untuk melakukan, mendorong mereka membangkitkan keinginan untuk berdosa. Yang kedua adalah, Paulus juga mau mengingatkan bahwa ternyata hukum Taurat itu bukan saja mendorong mereka untuk melakukan apa yang berdosa, tetapi hukum Taurat juga membawa kepada kematian, saudara. Roma pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 11 dikatakan, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Taurat itu benar dan hidup, justru malah menghasilkan dosa dan kematian. Dan ini merupakan satu paradoks yang hadir di dalam kehidupan manusia dan menjelaskan dengan sangat konkret mengapa orang-orang Israel yang taat dan patuh dan tunduk pada Taurat justru tidak pernah membuat mereka hidup
dalam kehidupan dan bertumbuh dalam buah-buah rohani. Orang-orang Israel yang harusnya memahami Taurat itu sebagai satu bagian karya Allah, tetapi justru karena mereka yang tanpa Kristus itu, mereka yang hidup dalam daging, Taurat itu malah membawa mereka pada kematian. Karena apa, saudara? Karena tidak ada satupun di antara mereka ketika mereka melakukan hukum Taurat, itu membuat mereka bertumbuh dan menghasilkan buah-buah rohani. Maka itulah juga yang terjadi, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu yang terjadi di dalam sikap hati dan perilaku para pemuka-pemuka agama di zamannya Tuhan Yesus. Di mana mereka tuh hidupnya itu, kelihatannya adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Orang-orang yang kelihatannya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, pengetahuan, tindakan, sikap mereka di dalam melakukan hukum Taurat membuat mereka bukan semakin rendah hati dan menghasilkan buah kebenaran, tetapi malah membuat mereka tuh sombong dan merasa lebih benar dibandingkan dengan orang lainnya. Bahkan aturan Taurat, saudara, ya, seperti protokol kesehatan atau protokol Taurat yang harusnya menuntun seseorang itu pada kebenaran, malah aturan-aturan itu membatasi seseorang untuk berbuat baik kepada sesama, berbuat menghargai dan mengasihi sesama dan seterusnya. Dan itu juga yang menjadi teguran, menjadi konsentrasi pelayanan daripada Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel yang saat itu mereka melakukan Taurat. Justru dengan Taurat mereka memisahkan diri dengan orang berdosa. Justru dengan Taurat mereka tidak bisa berbuat kasih di hari Sabat. Justru dengan Taurat itu membatasi diri mereka untuk melakukan berbagai macam hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan kenapa hal ini terjadi? Roma 8 ayat 6 dengan jelas dikatakan bahwa kenapa ini terjadi? Karena dikatakan jelas, karena keinginan daging itu adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat yang ke-6. Jadi sederhananya adalah manusia yang hidup tanpa Kristus tidak mungkin itu juga dapat menghasilkan kehidupan dan buah kebenaran. Karena orang-orang yang hidup di luar Kristus ketika berhadapan dengan hukum Taurat ini, itu membuat mereka itu terus melakukan apa yang menjadi keinginan daging. Kelihatannya mereka menjadi orang yang rohani, tetapi justru sebaliknya mereka bukan melayani Allah, tetapi melayani diri mereka sendiri, melayani daging. Yang ketiga, saudara, kalau kita bisa melihat, Paulus di sini ternyata menegur juga dengan keras dan mengingatkan bahwa ternyata hukum Taurat itu yang harusnya menuntun orang pada kebenaran, menuntun dalam pengenalan akan kebenaran itu, malah membuat seseorang itu terbelenggu, tidak mampu mengubah seseorang itu. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26, saya akan membacakan demikian. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku mengendaki perbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang setuhan, Paulus menyadari bahwa ternyata hukum Taurat itu gak mampu membebaskan dirinya dari tabiat lamanya. Dikatakan ia suka sekali akan hukum Allah. Ia suka sekali menghendaki hukum Allah, apa yang benar itu. Tetapi justru ketika dia mau melakukan apa yang benar itu, yang jahat dan keinginan daging itu melawan hukum akal budiku, hingga ia dibelenggu oleh dosa. Dan inilah menjadi problem terbesar bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang melakukan hukum Taurat, yang mengikuti hukum Taurat secara lahiriah, tetapi di dalam hatinya mereka sebenarnya sedang melayani dosa. Mereka melayani, nampaknya kelihatan melayani Allah secara lahiriah, namun secara bersamaan sebenarnya mereka sedang melayani dosa secara batiniah. Kelihatan yang melayani Tuhan, tapi sebenarnya mereka sedang melayani dosa, Bapak Ibu Tuhan. Itu tidak
Itu sebabnya tidak heran Tuhan Yesus menyebut orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersebut yang melakukan hukum Taurat itu hanya sebagai bagian daripada ritual keagamaan mereka. Tuhan Yesus menegur dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya itu memang bersih nampaknya. Tapi yang sebelah dalamnya itu penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita bisa belajar, kita simpulkan bahwa manusia yang hidup tanpa Kristus, hidup di luar Kristus, hidup di dalam daging itu akan dibelenggu dengan kemunafikan rohani. Dan itu bisa saja hadir di tengah-tengah kita, saudara. Orang tersebut bisa melayani dengan luar biasa, ibadah dengan baik, melakukan berbagai macam pendalaman Alkitab. Tetapi mereka melakukannya itu hanya sebagai Taurat. Mereka sebenarnya hidup di dalam daging. Mereka hidup di luar Kristus. Dan mereka memakai semuanya itu hanya untuk melabur. Kelihatannya rohani. Kelihatannya luar biasa. Tetapi justru sebenarnya mereka sedang melayani. Dan hidup mereka itu berada dalam keterpurukan dan kehancuran secara rohani. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak ingin manusia dan terutama orang percaya itu terperangkap dalam kondisi yang paradoks ini, kondisi yang unik ini, kondisi yang penuh dengan kemunafikan ini. Itu sebabnya dikatakan dalam pasal ke-8, Kristus itu hadir ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia, menjadi daging. Agar dia mati di dalam daging, agar setiap kita yang percaya itu tidak beroleh hukuman. Kita tidak memperoleh konsekuensi daripada kedagingan itu. Sehingga kita itu bisa hidup di dalam roh. Yang membebaskan kita dari segala kutuk Taurat yang tadi dijelaskan. Jadi kenapa tujuan Yesus itu datang ke dalam dunia ini? Untuk apa? Membebaskan kita dari segala macam kemunafikan itu. Dalam kesemuan keberagaman itu. Tuhan Yesus datang untuk apa? Memberikan satu kemerdekaan yang luar biasa. Sehingga kita tidak lagi dibelenggu oleh Taurat. Oleh aturan-aturan keagamaan. Kita tidak lagi melakukan segala macam ritual itu untuk membawa kepada kematian atau membangkitkan dosa. Karena apa, saudara? Karena Kristus yang telah membebaskan kita itu membuat kita itu dapat melakukan Taurat. Bukan untuk mendapatkan pembenaran, untuk mendapatkan keselamatan atau kesalehan rohani. Melainkan respon kita terhadap anugerah Allah yang memerdekakan. Dan itu yang juga dibahas di pertemuan minggu yang lalu, bukan? Tentang bagaimana kita hidup benar, bukan oleh karena perbuatan kita. Tetapi oleh karena iman, oleh karena karya Tuhan yang bekerja dalam hati setiap orang percaya. Dan itu sebabnya Roma 8 ayat yang tersebut dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kristus yang hadir itu telah membebaskan kita. Sehingga membuat kita dan setiap kita itu tidak lagi terbelenggu dengan kesemuan keagamaan itu. Tuhan ingin setiap orang-orang percaya itu memiliki satu kehidupan spiritual yang tidak seperti orang-orang Farisi. Yang kelihatannya baik, namun di dalamnya penuh dengan kehancuran. Dan tidak sampai di sini saja. Paulus menjelaskan kembali kekayaan rohani bagi orang-orang. Atau bagi orang-orang yang menerima Kristus itu adalah menjadikan setiap mereka itu adalah anak Allah. Mereka punya status baru di mana kita sebagai anaknya dan Allah sebagai Bapa kita. Kita beroleh warisan-warisan daripada surgawi. Warisan-warisan yang luar biasa yang dijelaskan di dalam pasal ke-8 ayat yang ke-17. Kita berhak menerima janji-janji dan janji-janji itu aplikasinya nanti kita akan dengarkan pada pertemuan kebaktian doa minggu yang akan datang. Di mana Tuhan tidak akan pernah memisahkan kita. Ada pengharapan di dalam Kristus. Anak-anak Allah tidak akan pernah ditinggalkan. Anak-anak Allah tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan setiap anak-anak Allah itu. Itu janji. Nah, Tuhan jadi ingin membangun kehidupan kita. Kehidupan rohani kita itu bukan menjadi kehidupan yang semu saja. Tetapi Tuhan ingin membawa kehidupan rohani kita menjadi kehidupan yang menjadi kehidupan yang disebut sebagai anak Allah. Kita tidak lagi hidup oleh karena hukum Taurat. Kita tidak lagi melakukan hukum Taurat itu untuk supaya kita dibenarkan, kita dapat diselamatkan. Tetapi kita melakukan semuanya aturan-aturan keagamaan itu sebagai respon kita adalah anak-anak Allah.
Dan gak sampai di sini saja. Anak-anak Allah itu adalah anak-anak yang dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah yang disebut juga adalah anak-anak Allah. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan dipimpin oleh Roh Allah yang menjadi tema kita? Itu artinya sederhana membiarkan Roh itu. Roh Allah, Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Untuk apa? Untuk bebas, yang pertama, untuk bebas merdeka dari segala tuntutan daging. Sebagaimana yang dijelaskan tadi dalam Roma pasal 7 itu. Artinya dengan Roh Allah itu kita mampu mengatasi dan menang atas setiap belenggu kedagingan kita. Dipimpin Roh Allah itu berarti Anda merdeka. Anda bebas dari segala tuntutan daging itu dan kita mampu mengatasinya itu. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan, suatu kali ada seorang murid datang kepada seorang guru. Dia berkeluh kesah karena dia sering kali mengalami atau mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk. Suka sekali terlambat, suka sekali malas, suka sekali tidak mau taat sama orang tua, dan sering kali melakukan berbagai macam pelanggaran. Anak itu sudah berkali-kali dipanggil masuk ruang kepala sekolah, masuk ruang bimbingan konselor dan sebagainya. Sampai suatu kali dia bertanya, kenapa sih kok saya begini terus, Pak? Ada apa sih dengan saya? Nah, guru itu berkata, lah kamu memang ada apa sih? Kamu sendiri tuh kamu ngerasa, merasanya gimana sih? Gitu. Dan dia ngakuin sendiri, anak itu mengatakan sendiri, iya Pak, saya ngerti kok, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Saya tahu itu saya bolos, saya memaki guru, memaki orang teman saya, memaki orang tua itu salah. Saya tahu itu berbuat yang jahil itu salah. Tapi kenapa kok Pak, saya itu gak bisa lepas dari segala keinginan ini, keinginan untuk berbuat jahil seperti ini. Guru itu sederhana langsung berkata, memang kita gak bisa. Loh kalau begitu gimana caranya? Caranya sederhana, yaitu apa? Yaitu minta Tuhan. Minta Tuhan untuk mengatasi segala problem kamu. Loh caranya gimana Pak? Apakah cukup berdoa? Iya, minta Tuhan bekerja. Gimana caranya untuk menyelesaikan segala macam persoalan keinginan daging, perbuatan nakal dari anak-anak itu? Gak ada satupun cara, mau bimbingan konseling lah, mau teknik konselor seperti apa, gak akan pernah bisa. Oleh sebab itulah Kristus hadir ke dalam dunia ini. Dia hadir ke dalam dunia ini, dia mati sebagai manusia. Dia mati untuk segala kenakalan kejahilan kamu, agar kamu itu mampu hidup benar bagi Allah. Caranya gimana? Minta Tuhan hadir, Roh Kudus hadir dalam hatimu. Nah, suara singkatnya, anak itu didoakan sama guru itu. Simple, sederhana, gak ada teknik konseling yang luar biasa, tidak ada satu terapi-terapi tertentu. Hanya diajak ngobrol, dan kemudian diajak berdoa. Nah, sekian lama waktunya yang berlalu, dan anak itu ternyata, saudara, dia menjadi anak yang baik, anak yang berubah. Kenapa? Bukan karena tekniknya, bukan karena tegurannya, karena udah berkali-kali dimarahin, dikasih konsekuensi hukuman, itu gak mengubah dia. Tapi yang bisa mengubah dia adalah ketika Roh Kudus itu hadir dan memimpin hidupnya. Karena Roh Kudus itulah yang mampu mengatasi segala belenggu dosa dan keinginan kita. Nah, seorang yang dipimpin oleh Roh Allah itu apa sih? Kita bukan saja bebas dari tuntutan daging, tetapi kita juga dipimpin Roh Allah itu berarti artinya kita memiliki satu kebebasan untuk melakukan kebenaran. Kita gak perlu takut lagi untuk melakukan apa yang benar. Karena kita sudah tidak lagi di bawah hukum Taurat. Maka tidak heran tadi dalam pasal yang ke-8. Paulus dengan menjelaskan, dikatakan dengan jelas, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dulu ketika engkau hidup di dalam ritual keagamaan, kesemuan keagamaan itu, orang-orang itu takut melakukan apa yang benar. Karena dianggapnya takut melanggar daripada aturan, tuntutan hukum Taurat. Tetapi mulai hari ini, ketika engkau sudah hidup di dalam Kristus, kau tidak perlu takut lagi. Kau bebas untuk melakukan apa yang benar. Kau tidak perlu takut lagi bertemu dengan orang yang najis, orang kusta, di pinggir jalan. Kau tidak perlu lagi takut dalam mengasihani, membantu, menolong orang-orang di hari Sabat. Karena kamu tidak lagi hidup di bawah Taurat.
kamu telah hidup di dalam roh yang telah memerdekakan kamu. Kita bebas untuk melakukan kebenaran, Bapak Ibu yang disuruh Tuhan. Hidup dipimpin roh Allah itu adalah memampukan kita untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kecemasan. Kita bebas melakukannya. Dan apa yang kita lakukan dalam kebenaran itu memuliakan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dipimpin oleh roh Allah. Artinya kita membiarkan roh itu memimpin kita untuk dapat merdeka dalam menikmati kekayaan rohani. Ada kuasa yang bekerja membuat kita itu dapat melihat bagaimana Allah yang bekerja dalam hidup kita. Bahkan meluputkan kita dari bahaya, dari celaka, jatuh di dalam dosa. Meluputkan dari segala sesuatunya itu. Membiarkan roh itu dipimpin oleh roh Allah. Berarti kita punya kemerdekaan untuk menikmati segala macam kekayaan rohani dalam hidup ini. Dan saya percaya saudara, orang-orang yang dipimpin oleh roh Tuhan, hidupnya itu pasti akan selalu berjalan dalam kebenaran. Dia menikmati Tuhan dimanapun mereka berada. Ketika di sekolah, ketika dalam bekerja, ketika menghadapi suasana yang tidak enak ini, dia dapat tetap menikmati kekayaan rohani karena kita memiliki kebebasan di dalam Tuhan, roh yang memimpin kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Tuhan, kalau Yesus telah mati menyelesaikan hukum Taurat sehingga kita itu bisa hidup di dalam roh, pertanyaannya hari inilah, sudahkah kita sungguh-sungguh membiarkan Roh Kudus itu memimpin hidup kita? Sudahkah Roh Kudus itu kita membiarkan Roh Kudus itu memimpin kita untuk dapat mengalahkan segala keinginan-keinginan daging kita? Sudahkah sungguh-sungguh Anda dan saya hari ini membiarkan Roh Kudus menuntun kita untuk dapat merdeka melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan? Bebas untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan sungguh-sungguh membiarkan Roh Kudus itu memimpin kita untuk menikmati kekayaan rohani yang ada di dalam, yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang setuhan, mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini, saya mengajak setiap kita untuk pertama-tama, untuk berdoa. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon Roh Kudus dapat menuntun hati dan pikiran kita. Agar kita tidak lagi menjadi orang-orang yang takut, orang-orang yang semu. Menuntun kita bukan menjadi orang-orang yang kelihatannya sejak rohani di luar, tetapi sebenarnya tidak. Biarkanlah Roh Kudus menuntun kita menjadi orang-orang yang punya dengan integritas. Menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Bukan menjadi orang-orang seperti orang Farisi yang digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti kuburan yang kelihatannya indah namun dalamnya penuh dengan kotoran dan tulang belulang. Mari Bapak Ibu yang setuhan, mari kita berdoa. Kita minta Tuhan Allah Roh Kudus itu membereskan seluruh hidup kita. Kalau kita adalah milik Kristus, kita milik Kristus, maka Roh Tuhan, Roh Kudus itu ada dalam hati dan pikiranmu hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh kita lakukan. Dan biar Roh Tuhan bekerja. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah setiap kami untuk tunduk dalam pimpinan Roh Tuhan. Karena pimpinan Roh Tuhan tidak membuat kami hidup dalam kesemuan dalam keagamaan ini. Hidup di dalam roh itu membawa kami untuk bebas. Bebas untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami merdeka untuk menikmati kekayaan rohani, bahkan terlebih daripada itu. Ketika kami membiarkan Roh Kudus menuntun dan memimpin hidup kami, yang dimana kami adalah milik Kristus. Kami mampu mengalahkan segala keinginan dan tabiat lama kami, Tuhan. Karena kami mau, Tuhan, kami hidup memiliki kehidupan rohani spiritual yang meningkat. Tidak seperti orang-orang Farisi yang kelihatan secara lahiriah. Kelihatan secara lahiriah mereka melayani Tuhan. Tapi sebenarnya mereka sedang melayani dosa, melayani keinginan daging mereka. Tuhan, ampuni kami kalau masih banyak kemunafikan yang terjadi. Kami mungkin hari ini rajin beribadah. Kami rajin melakukan berbagai macam aktivitas rohani. Tapi sebenarnya jauh dalam lubuk hati kami, Tuhan. Kami sebenarnya tidak melayani Tuhan. Kami tidak membuat kami
memiliki kehidupan dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Tapi justru membuat kami sombong di hadapan Tuhan. Membuat kami lebih benar, lebih hebat dibandingkan dengan orang-orang lain. Ampuni kami Tuhan. Karena kami tidak mau hidup dalam kesemuan agama Tuhan. Kami mau hidup dalam sukacita di dalam pimpinan roh Tuhan. Sehingga hidup kami menghasilkan buah. Mari Tuhan senantiasa pimpin kami, senantiasa sertai kami. Dan kami percaya Tuhan Kau mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami berdoa. Sebelum kita memanjatkan doa-doa syafaat, mari kita responi firman Tuhan dengan menyanyikan Pertolonganmu. Shalom saudara sekalian, kita bersyukur atas anugerah Tuhan kita dapat sama-sama berdoa pada malam hari ini. Mari kita memulai doa syafaat kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau hitung berkat satu persatu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita juga mau bersyukur atas pemeliharaan bagi anggota keluarga kita satu persatu, dari suami, dari mungkin istri, anak-anak, orang tua, mertua, menantu, cucu, dan sampai cicit. Kita mau bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Dan kita mau bersyukur atas hari yang telah kita lewati. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Mari kita sama-sama kita bersyukur. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur kepada-Mu atas kebaikan yang telah kami terima sepanjang hari ya Tuhan. Kami bersyukur itu adalah semua anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan untuk terus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kami mau bersyukur bagi anggota keluarga kami ya Tuhan, karena Kau boleh memelihara mereka. Kami bersyukur untuk suami atau istri kami. Kami bersyukur untuk anak-anak kami, cucu, orang tua, saudara-saudara kami yang telah Kau pelihara sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan dan pemeliharaan-Mu. Kami mau doa juga bersyukur atas hari dan juga minggu yang telah boleh kami lewati. Istirahat yang selalu cukup bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat yang berkumpul dalam kesehatan. Kita mau terus mendukung berdoa bagi Ibu Diana, adik dari Ibu Helena. Dia baru saja melakukan operasi, saudara, dan bersyukur operasi sudah berjalan dengan baik. Kita doakan untuk kemo dan juga radiasi yang harus masih terus dilakukan. Kita doakan agar Tuhan boleh memberikan Ibu Diana kekuatan. Kita doakan juga untuk Ibu Martina yang masih saat ini masih mengalami sakit di dalam tubuhnya. Kita doakan agar Tuhan terus boleh menjamah dan memberikan kekuatan bagi Ibu Martina dan juga Bapak Iwan, suami dari Ibu Martina. Kita terus doakan juga untuk Ibu Sieni, untuk tubuhnya diberikan kekuatan. Kita terus berdoa juga untuk Bapak Irawan, anak dari Pak Markus dan juga Ibu Yani, agar pemulihannya boleh baik dan semakin cepat. Kita terus doakan juga untuk Bapak Dohar Saragi, adik dari Bapak Ben Saragi, yang saat ini masih di Jakarta terkena positif COVID. Kita doakan agar Tuhan boleh campur tangan menolong seluruh keluarga. Kita juga mau doakan bagi saudara-saudara dan juga teman-teman kita yang berada di Indonesia saat ini yang terkena COVID-19. Mungkin saudara bisa mendengar beberapa berita dalam waktu-waktu ini, banyak sekali mungkin terkena, orang-orang yang kita kenal dan tahu sudah terkena. Mari kita membawa mereka dalam doa-doa kita. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan pertolongan-Mu ya Tuhan, secara khusus dalam situasi yang begitu sulit saat seperti ini. Kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang berada di Indonesia pada saat ini, yang bergumul secara kesulitan di dalam COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh boleh campur tangan menolong, berikan kekuatan ya Tuhan bagi jemaat-Mu, saudara-saudara dari jemaat-Mu, rekan-rekan yang bergumul, kiranya Kau boleh berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan, berikan kesembuhan. Kami berdoa bagi Ibu Diana hari ini, yang pada saat ini kami bersyukur dia sudah menjalani operasi. Kami mau berdoa bagi proses yang harus dilakukan bagi Ibu Diana untuk kemonya dan juga radiasi. Mesti perjalanan panjang ya Tuhan, Kau berikan kekuatan yang ekstra ya Tuhan, berikan kekuatan bagi Ibu Diana, berikan iman dan juga berkati juga ya Tuhan untuk keluarganya. Kami berdoa untuk Ibu Martina, terus boleh menjamah dia Tuhan, berikan kesembuhan bagi Ibu Martina, berikan kesehatan yang baik sehingga setiap hari boleh beristirahat dengan baik juga. Kau boleh pulihkan dia Tuhan. Berdoa juga untuk bersama dengan Bapak Iwan, Kau boleh memulihkan keluarga ini. Kami berdoa terus buat Ibu Sieni, kiranya Kau boleh memulihkan juga, berikan kekuatan dari penyakit kansernya. Kami berdoa juga untuk Bapak Irawan, kami berdoa boleh terus boleh memberikan kesehatan yang baik, pemulihan yang baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Irawan agar boleh pulih secara baik ya Tuhan, kiranya Kau boleh menjamah, berikan kesembuhan dan juga berikan iman yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan, berikan dia kekuatan. Kami berdoa juga untuk Bapak Dohar Saragi yang saat ini terpapar COVID. Kami berdoa ya Tuhan, berikan dia kesembuhan ya Tuhan bagi Bapak Dohar, agar istirahatnya ini pada saat ini dia boleh sembuh kembali ya Tuhan, dan keluarganya kira-kira Kau boleh melindungi dari keluarga dari COVID ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa agar Tuhan boleh memberikan kesehatan yang baik bagi jemaat, dan Tuhan boleh melindungi dari virus COVID Delta. Ya, seperti saudara tahu, mungkin berita bahwa COVID-19 di LA sudah mulai naik kembali karena ada virus varian baru yang disebutkan, yaitu virus Delta. Kita mau berdoa agar Tuhan terus boleh berikan kekuatan yang baik, kesehatan dan imun tubuh yang baik bagi jemaat. Kita juga doakan kembali agar jemaat dapat kembali juga ada kerinduan, dapat beribadah secara onsite. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu. Kami mau berdoa bagi kesehatan bagi para jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Kau boleh melawat mereka satu persatu. Berikan mereka kesehatan yang baik ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga di ICLA. Bagi para usia indah ya Tuhan, kiranya Kau terus boleh berikan kesehatan yang baik juga. Bagi keluarga, para orang tua, dan juga anak-anak, Kau berkati satu persatu ya Tuhan, berikan mereka kesehatan yang baik, berikan mereka tubuh yang sehat, agar mereka dapat dilindungi ya Tuhan dari virus COVID-19 yang saat ini sedang mulai melonjak kembali. Kami berdoa juga untuk jemaat ya Tuhan, di mana
minggu sudah boleh dibuka, kebaktian onsite. Kami merindu agar jemaat Tuhan boleh dapat beribadah kembali secara onsite. Mereka memiliki kerinduan, memiliki tubuh yang baik secara sehat dan dapat kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Ini doa kami, Tuhan dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus mendukung doa untuk kebaktian pada hari Minggu. Kita mau berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani minggu ini. Kita mau berdoa untuk dalam segala persiapannya dan Tuhan boleh memakai hambanya di dalam pelayanan. Kita doakan untuk Ibu Yung-Yung. Kita berdoakan juga untuk Reverend Andy Pierce dalam English Service juga. Kita juga doakan untuk para pelayan Tuhan lainnya yang melayani di AV, multimedia, singers, musisi, usher, dan juga lain-lainnya. Kita juga mau doakan untuk pelayanan dari Sunday School juga. Kita doakan agar sungguh seluruh kebaktian yang hadir secara onsite maupun online dapat Tuhan berkati. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk kebaktian pada hari Minggu ini. Kami rindu ya Tuhan, dalam kebaktian Minggu kami boleh sekali lagi mengalami Engkau lebih dalam lagi. Kami boleh menikmati Engkau dalam bait-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk persiapan pada Minggu ini. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang akan mempersiapkan firman Tuhan dalam menyampaikannya pada Minggu ini. Kau berkati mereka. Kau berkati dalam persiapannya mereka. Kami berdoa bagi Ibu Yung-Yung, kami berdoa juga bagi Bapak Andy Pierce, kiranya Kau boleh memberkati mereka, memakai mereka dengan luar biasa untuk hari Minggu ini. Berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka yang hadir dapat diberkati. Berdoa bagi juga para pelayan-Mu ya Tuhan, mohon berkati mereka satu persatu, memberkati pelayanan mereka dan juga kerohanian mereka ya Tuhan, agar mereka tetap terus menjadi pelayan yang sungguh mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus berdoa bagi COVID-19 yang berada di Indonesia. Kita doakan bagi mereka yang terkena dampak, mereka tidak hilang imannya, mereka tidak putus asa, dan mereka tidak sampai depresi atau tidak ada jalan keluar lagi, putus asa. Mari kita berdoa bagi mereka agar sungguh mereka boleh mencari pengharapan dan kedamaian yang berasal daripada Tuhan saja. Kita mendoakan bagi keluarga-keluarga yang berduka agar Tuhan hiburkan. Saya tidak tahu ada berapa banyak dari orang-orang yang saudara kenal, mungkin satu persatu orang-orang yang dekat mereka telah ditinggalkan. Kita berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan agar Tuhan boleh sekali lagi menghibur, menguatkan mereka. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi Indonesia yang pada saat ini membutuhkan pertolongan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang terkena dampak, mereka yang putus asa, mereka yang secara mental begitu lelah, mereka yang begitu bergumul dengan perekonomian pekerjaan, sehingga mereka tidak tahu lagi mau berbuat apa-apa. Tuhan, berikan pengharapan bagi mereka. Kiranya Kau boleh menghibur hati mereka, kiranya Kau membuat mereka selalu melihat kepada-Mu sebagai juru selamat yang hidup. Mereka terus berharap bersandar penuh kepada-Mu saja ya Tuhan, sebagai Allah gunung batu karang kami yang teguh. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang pada saat ini berduka. Mungkin ada orang-orang yang kami kenal, banyak sekali mereka telah meninggal dan keluarga mereka begitu sedih, mereka berduka. Tuhan, kami berdoa Kau boleh hiburkan mereka satu persatu. Berikan kekuatan dan menghibur daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus berdoa juga untuk Indonesia yang pada saat ini, kalau kita melihat berita, banyak sekali pasien-pasien yang masih membutuhkan rumah sakit, tabung oksigen, donor plasma, dan juga obat-obatan yang mereka perlu penuhi. Kita doakan agar mereka yang begitu overwhelming, agar Tuhan boleh cukupkan, dan mereka boleh mendapatkan apa yang mereka perlukan. Kita berdoa juga bagi para tenaga medis yang mungkin kelelahan secara mental juga secara fisik, agar diberikan kekuatan dan juga kesabaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi para pasien COVID yang hari demi hari semakin banyak terkena positif. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang betul-betul rumah sakit, butuh tabung oksigen, membutuhkan donor plasma dan juga obat-obatan yang dapat menolong mereka dapat sembuh dari penyakit ini. Tuhan, boleh cukupkan ya Tuhan, cukupkan mereka apa yang mereka perlukan pada saat ini,
sehingga kebutuhan mereka boleh dipenuhi. Kiranya Kau boleh menolong ya Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup mereka juga. Kami berdoa bagi para tenaga medis yang pada saat ini mengalami kelelahan secara mental dan juga fisik. Kau berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan, berikan kesabaran juga di dalam mereka bekerja begitu keras ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan memberkati mereka dan melindungi dari COVID-19 juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari berdoa bagi dunia yang pada saat ini ada beberapa negara yang terkena dampak dari COVID juga, sehingga berdampak pada krisis ekonomi di dalam negaranya, dan juga ketidakstabilan dalam politik. Kita mau berdoa bagi Kuba, South Africa, yang beberapa waktu ini mereka protes dan mengalami krisis tersebut. Kita doakan agar Tuhan boleh menolong dan juga melindungi. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi negara Kuba, negara South Africa, dan juga mungkin negara-negara lainnya yang pada saat ini bergumul dengan COVID-19 juga, dan mereka ini mengalami krisis ekonomi, mereka mengalami dampak dari COVID dan ketidakstabilan di dalam politik. Tuhan, kami mau berdoa agar Kau boleh campur tangan di dalam setiap permasalahan yang ada bagi mereka. Kami rindu ya Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang berada di Kuba dan juga South Africa, mereka boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sana, boleh percaya kepada Tuhan, boleh sekali lagi mereka, hidup mereka boleh menjadi garam dan terang ya Tuhan, di tengah situasi yang tidak mudah ini. Kami rindu ya, belum percaya pada Tuhan, mereka pun boleh mengenal akan Kristus di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, campur tangan bagi dunia ini yang mungkin sedang gonjang-ganjing, tapi kami percaya kepada Tuhan sebagai sumber penolong kami yang hidup, dan kami mau menyerahkan semua doa-doa ini kepada-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Kau adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kau adalah Tuhan yang menciptakan kami semua. Dan semua Kau atur dengan demikian rupa di dunia ini. Dan Kau mempunyai rancangan indah bagi kami semua. Dan kami mau percaya kepada rancangan-Mu yang begitu indah bagi kami. Kami memiliki pergumulan ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkannya semua kepada-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Kau boleh mendengar seruan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri kebaktian doa malam ini dengan menyanyikan Tuhan inilah hidupku. Biarlah Allah yang memimpin hidup kita dan hidup kita boleh dipakai bagi kemuliaan-Nya. Tuhan inilah hidupku. Serahkan pada
Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Baik saudara, senang sekali kita dapat bersama-sama berdoa, bersekutu bersama di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita terus mendukung saudara-saudara kita yang bergumul di Indonesia dalam penyakit COVID-19, kita berikan perhatian kita kepada mereka, kita support mereka dalam doa. Saudara, hari Jumat ini jangan lupa ada St. Petra, kita akan membahas tentang Pray in the Bible. Mari kita sama-sama ikut dalam St. Petra pada hari Jumat ini. Hari Minggu juga saudara, jangan lupa untuk datang dalam kebaktian onsite. Bagi saudara yang bisa dan juga sehat, mari kita sama-sama datang dalam kebaktian onsite. Kita tidak perlu lagi pendaftaran, jadi saudara tinggal hadir saja.
Saudara, bagi saudara yang rindu untuk dibaptis, rindu untuk mengikuti kelas katekisasi akan dibuka pada bulan Agustus, pada bulan depan. Jadi bagi saudara yang rindu untuk ikut mengikuti kelas katekisasi ataupun mau dibaptis, saudara dapat mendaftarkan diri Anda kepada saya ataupun kepada Ibu Yun Yung ataupun Ibu Esther. Baik saudara, demikian warta pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Turn.